Kayaknya aku harus cari-cari rumah nih. Wah, perumahan ini keren banget ya. Semua rumahnya emas dong. Pantes di bagian sini mengkilap. Gimana ya? Di sini kali ya, coba kita muter-muter dulu deh. Siapa tahu dapat rumah yang lebih bagus. Aku mau coba ke sini dulu deh. Oh, ini masih nyambung ya sama yang tadi. Ada damkar lah. Ada apa ini? Rumah? Wah, rumahnya dijual. Dijual rumah mezanin. Minat hubungi. Oh, Pak Jiro. Wih, rumahnya cakep juga ya. Gede. Wih, kayaknya bakal nyaman nih tinggal di sini. Lumayan sih, enak. Wah iya, ada ijo-ijoannya juga lagi. Wah boleh nih, aku beli aja deh. Aku mau hubungi dulu Pak Jironya. Halo Pak, saya dengan Aika. Apakah benar rumah Bapak, rumah yang di Jalan Sakura ini, rumah mezanin itu dijual ya Pak? Iya betul, itu rumah saya. Apakah Mbak minat? Oh iya Pak, tapi saya mau lihat dulu dalamnya, boleh Pak? Oh kalau begitu, saya ke sana ya Mbak. Oh iya Pak, saya tunggu ya Pak di taman dekat rumah ini. Terima kasih Pak. Wah, akhirnya ketemu juga nih rumah impianku, rumah mezanin. Yeay. Wah, udah gak sabar banget nih. Hari ini aku dapat rumah baru deh. Semoga aja aku bisa cepet-cepet miliki rumah ini. Sambil nunggu Pak Jiro, aku mau main TikTok dulu . Waduh, semoga aja saya nggak telat nih. Katanya orangnya udah nunggu lama di sini. Mana ya orangnya? Mana saya nggak kenal lagi. Yang itu kali ya? Oh. Ini benar dengan Pak Jiro? Saya Aika yang tadi nelpon Bapak mau ngeliat isi rumah Bapak. Iya betul Mbak, saya Jiro yang punya rumah itu. Ayo Mbak, saya antar untuk melihat isi rumah mezanin saya. Alhamdulillah, akhirnya ada juga yang mau ngeliat isi rumah saya. Semoga aja dia mau beli rumah ini. Ayo Mbak, kita lihat rumahnya. Oh, iya Pak Jiro. Nah, di depan sini saya kasih tanaman-tanaman kecil. Ada ayunan juga. Nah, ini pintu masuknya. Awalnya itu kita udah disambut sama ruang tamu, ada TV. Terus saya kasih kayak pembatas dinding gitu. Ya biar lebih manis aja. Ya jadi ada dua. Nah, kesananya itu ini kan ruang tamu. Ada sofa, ada pembatasnya lagi untuk ke dapur. Nah, ini dapurnya. Cuman saya isi sama kulkas.
Terus ada juga kitchen setnya, ada bangku juga. Nah, terus saya kasih TV, karpet gitu. Ada AC, jadi awal masuk tuh udah ketemu AC. Nah, udah ada laci, ada tanamannya juga di atasnya. Nah, baru kesini ada dua ruangan. Yang pertama, ruang kamar. Nih, ada kamar pertama ya. Kamar pertama tuh di bawah. Ya udah Pak, saya mau beli rumah ini. Saya bayar DP-nya dulu ya Pak. Nanti sisanya saya transfer. Saya minta nomor rekeningnya Pak. Ya udah Mbak, catat ya nomor rekening saya. Nih ya Pak, uangnya nanti saya transfer. Oh oke ya Mbak, terima kasih telah membeli rumah saya. Kalau begitu saya pulang dulu. Yes. Asik, hari ini aku udah bisa nempatin rumah mezanin. Wah, tinggal pindah-pindahin barang yang ada di rumah aja. Aduh, capek banget. Kayaknya aku butuh pembantu deh ini. Capek, mana ruangannya banyak banget lagi. Mana bebenahnya sendirian lagi. Aduh, belum di atas diberesin. Pasti banyak banget nih debunya. Belum nyiram tanaman. Belum bikin makanan. Aduh, banyak deh. Bebenah dapur aja belum. Aduh, apalagi bebenah kasur. Ih, capek banget deh hari ini. Kayaknya aku benar-benar butuh asisten deh. Harus nyapu pinggir-pinggirnya lagi nih. Banyak banget debunya. Oh ya, aku ke atas dulu deh. Wow, di bawah lemari, di bawah kasur. Oh iya, aku mau lihat balkonnya dulu nih. Wih, enak banget ya kalau di belakang bisa ngelihat TK. Debu-debunya udah pada ngumpul. Tuh, tinggal aku buang deh. Debu-debunya harus aku buang ini. Ih, banyak banget. Kotor banget rumah ini. Belum dibersihin. Mungkin dah lama kosong kali ini rumah. Jadinya numpuk begini debunya. Akhirnya selesai juga nyapu. Aku mau lanjutin nonton film Cokolilak. Yang lampor itu soalnya belum selesai nontonnya. Tinggal di ending aja. Aduh, nonton dulu sambil istirahat. Wih. Puas banget abis meditasi 3 hari 3 malam. Hujan. Wah. Beneran hujan nih. Cukunya abis meditasi 3 hari 3 malam tuh. Wah, seger banget nih. Hujan deh. Enaknya bikin-bikin minuman panas. Lampu itu mantap. Ke dapur skuy. Aku mau bikin coklat panas. Coko masak coko. Emas nih. Kesempatan terakhir dan gak akan gagal lagi. Lampuri. Coko. Ya Coko kabur, Coko kabur. Coko spesial yang akan menjadi milikku malam ini. Coko kamu kabur, aduh Coko gimana ini. Jangan-jangan Cokonya bakal ketangkep lagi. Aduh gimana ini. Tidak, jangan. Ih Coko kabur, Coko. Tidak, Coko kabur. Ayo Coko kabur. Kok jadi aku yang sengsara sih. Iya ya, Allah dia yang sengsara dong. Ya, Cokolilaknya udah habis. Aku mau ganti siaran lain deh. Ini gak seru. Ini lagi ngeberita, gak seru deh. Apa ya? Kok gak ada yang seru sih hari ini? Aduh. Ini gak seru. Apa aku masak aja ya? Masak makanan enak. Wah, ini lagi masak nih. Wah, enak banget makanannya. Dia masak apa ya? Wih,
Enak sekali masak ayam goreng ala rumahan. Wih, mantap. Jadi lapar. Aku pengen coba ah. Loh, kok kayak ada suara kereta mendekat? Ini beneran nih. Tapi nggak mungkin ah. Orang rumah aku jauh dari stasiun kereta. Masa suaranya kedengeran sampai sini sih? Mungkin orang kali ya. Tapi kan aku nggak ada tetangga di sini. Belakang aku sekolah, depan aku hotel, samping aku taman, depan aku yang sebelah kanannya damkar. Nggak mungkin ah. Masak aja lah. Aku mau masak ayam goreng ala rumahan yang tadi ah, soalnya enak. Tada, buatan aku. Sedikit lagi selesai. Semoga aja hari ini aku beruntung dapetin asisten rumah tangga. Waduh, mana ya? Udah berjam-jam aku pasang, belum ada juga yang minat. Padahal kan aku lagi butuh banget. Wah, ada lowongan. Pas banget nih aku lagi butuh. Dibutuhkan asisten rumah tangga segera. Wah, aku langsung hubungin aja deh. Halo Bu, apakah Ibu sedang membutuhkan asisten rumah tangga? Iya, betul sekali. Saya berminat Bu dengan lowongan itu. Wah, syukurlah. Mbaknya langsung datang ke rumah saya aja ya. Ayo Mbak, silakan masuk dulu ke rumah saya. Nah, mulai besok Mbak Cici udah bisa bekerja ya. Terima kasih banyak Bu. Aduh, capek banget. Istirahat dulu ah. Mbak Cici masak apa ya hari ini? Mbak Cici. Mbak Cici kok nggak ada di dapur? Mbak Cici di mana? Mbak Cici. Di sini nggak ada. Mbak Cici. Di mana nih Mbak Cici? Apa di sini? Ini blender nyala lagi. Mbak Cici. Mbak. Loh, kok di sini enggak ada? Di mana nih Mbak Cici nih? Mbak Cici. Mbak Cici. Apa Mbak Cici di atas ya lagi ngejemur? Nggak ada. Mbak Cici. Mbak Cici. Di mana nih Mbak Cici ya? Di sini nggak ada. Di luar juga nggak ada. Loh, Mbak Cici kemana? Ya, Mbak Cici kemana nih? Apa Mbak Cici lagi keluar? Tapi kok pintunya nggak dikunci? Siapa tuh yang ngetok pintu? Loh, Mbak Cici dari mana? Dari tadi saya cariin. Mbak habis dari mana? Saya mau berhenti kerja jadi asisten rumah tangga. Hah? Kenapa Mbak? Sekarang
asistenku kemana ya? Kok belum pulang juga? Oh, dari asistenku. Halo, Mbak. Hah? Kenapa Mbak mau berhenti? Permisi, Non. Saya mau bicara sebentar. Hari ini saya mau berhenti kerja di sini. Hah? Berhenti kerja di sini? Permisi, Bu. Saya mau ngobrol sebentar sama Ibu. Ada apa, Mbak Yuri? Silakan. Saya sepertinya akan berhenti kerja di sini, Bu. Loh, kenapa, Mbak? Sebenarnya selama ini saya selalu mendengar suara-suara aneh, Bu, yang mengerikan. Apalagi kalau malam, selalu bikin saya ketakutan. Suara apa lagi tuh? Kok sekarang ada suara kapal sih? Rumahku jauh dari pelabuhan. Aneh banget sih hari ini. Jelas banget lagi. Iya jelas banget. Kok jadi merinding gini ya? Apa? Emang ini cuman pikiranku aja? Gak mungkin deh. Ih, udahlah, daripada aku halusinasi mulu, mending aku tidur aja dah. Biar tenang. Suara singa. Kok ada suara singa sih di sini? Jangan-jangan di sini beneran ada singa lagi. Hah? Tadi kencang banget sampai ke kuping. Masa sih? Kok aneh banget sih rumahku? Kucing siapa? Bukannya pintu bawah udah aku kunci? Kok dia bisa masuk sih? Kucing siapa ini? Aneh banget. Halo kucing. Ih, ini kucing dari mana? Kok tadi munculnya kayak dari atas? Kucing siapa ya ini ya? Aneh banget bisa masuk. Gak mungkin kan dia loncat ke balkon samping. Orang tinggi banget. Udah, kucing-kucing sini. Apa aku pelihara aja ya kucingnya? Lucu juga sih. Gak apa-apa deh, aku pelihara aja. Nah, tinggal aku beliin deh rumah kucingnya. Tapi aku benar-benar bingung, hari ini kok aneh banget. Ada ngauman singa, tiba-tiba kucing masuk.